Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an washarafna bihifzihi wa tilawatihi wa manna 'alaina bitajwidihi wa tahririhi wa ja'ala zalika min a'zami 'ibadatihi. Yang saya hormati pimpinan atau badan rektorat UMN yang berhadir, Bapak Wakil Rektor 3 dan Bapak Wakil Rektor 2, para Bapak dan Ibu dosen mungkin yang juga dapat duduk bersama mengambil waktu yang tidak panjang tapi nilainya tinggi, ada juga waktu yang panjang nilainya kosong. Insyaallah waktu yang singkat akan mendatangkan nilai yang besar bagi kita semua. Para rekan-rekan, adik-adik mahasiswa yang juga mungkin bersama pada siang hari ini, tentu syukur kepada Allah di Ramadan yang ke-22 ini kita dapat duduk bersama bermajlis ta'lim di bulan Ramadan yang tentunya kita selalu mendapatkan pemahaman bahwa nilai ibadah yang kita lakukan di Ramadan ini tentu akan mendapatkan peningkatan yang lebih tinggi dari waktu-waktu yang biasa. Maka hari ini pun saya pikir sangat lengkap apa yang disuguhkan. Mic-nya ada dua, ada yang dipegang, ada yang dilengketkan di leher baju. Ada pula pakai ini, apa namanya ini bang? UMN Channel. Kadang-kadang macam di pelaminan kurasa pak ini, cahaya lampunya nih ya kan. Datang ke Rukia pak. Tapi insya Allah ini semua membangkitkan semangat kita agar syiar Ramadan ini juga sampai ke seluruh saudara-saudara kita yang lain. Karena kalau dibandingkan saja dengan jumlah penghuni UMN ini berapa persen ini Pak Wahir? 3 ya kan? 0,1 pun tak sampai ya kan? Nah, kita yang duduk di masjid ini dibandingkan dengan keluarga besar UMN 0,1 pun tak ada kurasa ya kan Pak? Jadi mudah-mudahan tidak hanya kita saja yang merasakan kegiatan ini, tapi mungkin saudara-saudara kita juga yang tidak berkesempatan hadir tapi rasa cintanya terhadap UMN insya Allah juga akan dapat mendengarkan dan dapat menyaksikan apa yang menjadi kegiatan kita hari ini. Jamaah rahimakumullah, diberikan kepada saya satu tema keutamaan membaca Al-Quran. Tentu sama kita akui bahwa tidak ada yang melebihi keutamaan membaca Al-Quran. Tapi waktu yang paling sulit bagi kita tak lain adalah waktu untuk membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran tidak ada lagi yang melebihinya. Bahkan sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, kalau tak silap, ya Rasulullah, mana lebih tinggi ikut berperang dari membaca Al-Quran? Saya lupa ini sahabatnya. Sahabat bilang, membaca Al-Quran. Loh, jadi kenapa membaca Al-Quran malah lebih utama daripada ikut berperang? Jadi sahabat yang mengatakan, kenapa dia katakan membaca Al-Quran dia lebih utamakan? Karena dia juga berpegang pada hadis Rasul, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Kenapa? Karena Rasul sudah bilang sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan membacanya. Tentu tidak akan mungkin ada orang yang mempelajari Al-Quran tanpa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena sesungguhnya mempelajari Al-Quran itu pasti lewat membaca Al-Quran.
Tidak mungkin ada orang mempelajari Al-Quran tak membaca Al-Quran. Itu mustahil. Maka sebaik-baik kamu, kata Rasul, adalah yang membaca Al-Quran. Jika kita ingin melihat bagaimana keutamaan membaca Al-Quran, subhanallah, baik Al-Quran sendiri, baik hadis-hadis Rasul sendiri, begitu menggambarkan sangat banyak kepada kita. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah sesuatu yang melebihi segala keunggulan yang ada. Contoh jamaah, kepada Nabi diberikan mukjizat, dan itulah keistimewaan para Rasul. Mukjizat diberikan Allah, tapi mukjizat tertinggi itu tidak lain adalah Al-Quran, melebihi mukjizat Rasulullah. Hanya kadang-kadang ini jarang diungkapkan. Yang paling sering itu tak pernah tinggal sebagai mukaddimah pidato ceramah, mari kita berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita mendapat syafaat di hari kemudian. Kalau tak pakai itu macam yang tak sah pidato kawan memang. Padahal ada lagi syafaat yang paling tinggi daripada syafaat Rasul. Syafaat yang paling tinggi juga adalah membaca Al-Quran. Jadi mukjizat yang paling tinggi Al-Quran, syafaat yang paling tinggi Al-Quran. Karena memang pada Al-Quran itulah merupakan kumpulan wahyu Allah yang itu diberikan tidak saja kepada manusia tetapi kepada alam semesta. Karena Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu dengan ketegasan kata Allah untuk menjadi peringatan lil alamin, kepada seluruh alam. Itulah Al-Quranul Karim. Maka tidak ada bacaan yang terbaik selain Al-Quran, dan tidak ada juga zikir yang paling tinggi kata Rasul adalah membaca Al-Quran. Apa zikir yang paling baik? Membaca Al-Quran. Cuman kadang-kadang harus ditengok tempatnya. Kalaupun membaca Al-Quran zikir yang terbaik, tidak juga setiap tempat membaca Al-Quranlah yang paling baik. Jangan pula kita latah nanti waktu sholat, karena memang baca Al-Quran ini bacaan yang paling hebat, awak pun habis berdiri langsung rukuk misalnya, Allahu Akbar, tak awak baca pula Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdih, awak baca pula Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu latah namanya. Jadi walaupun Al-Quran itu bacaan yang paling tinggi, tapi tidak semua tempat dan keadaan bahwa Al-Quran lebih utama untuk dibaca. Karena sesungguhnya dalam pelaksanaan ibadah, dalam pelaksanaan amal-amal kita, ada ketentuan-ketentuan yang didominasikan. Macam siang nih, mana yang lebih bagus kira-kira Bapak, Ibu? Mana lebih bagus, mendengarkan ceramah atau tidur? Mana yang lebih bagus? Hah? Atau mendengarkan ceramah sambil tidur? Mana yang lebih bagus? Kira-kira mana lebih bagus? Hah? Mendengarkan ceramah? Ya nengok kondisi juga ya kan? Kalau sudah gawat kali, darurat kali, tertidur ya kan? Nah, dapat juga lah pahala majlis taklim tuh. Tak apa-apa. Karena memang kalau sudah ceramah bulan Ramadan apalagi siang begini, awak nengok jamaah ni, jamaah paham semua. Iya Pak, jamaah paham. Walaupun kita tengok ngangguknya beda-beda. Ada kadang jamaah itu mengangguknya cepat kali. Dalam hati awak, ya Ustaz betul itu, jangan lama-lama, udahlah kata, cepatlah. Ada yang begitu ya kan? Ada pula jamaah ni sekali tarik aja. Tak bangkit-bangkit. Udah demikianlah yang dapat disampaikan, barulah begini dia goyang kepalanya. Itu model-modelnya. Kita ni pemodel semua. Bercakap aja pun pemodel. Cobalah tengok Bapak Ibu bercakap itu. Ada orang berpikir dulu baru bercakap. Ini menunggunya ni bingung awak. Ya kan? Saudara-saudara,
Indonesia adalah sebuah negara. Oh, menunggunya pun udah pening ke belakang, eh kan? Nah, ini model orang berpikir dulu baru bercakap. Ada pula lain pula, bercakap dulu baru berpikir. Dicakapkan wambung-wambung-wambung ngamuk orang, minta maaf katanya pula. Ini orangnya berpikir dulu baru bercakap. Ada yang bercakap dulu baru berpikir. Ini yang selalu buat masalah. Yang terbaiknya sambil bercakap gunakan pikiran. Santai-santai ajalah macam siang nih, ya kan? Ceramahnya tak mengganggu orang tidur, ya kan? Tapi ceramahnya hanya menjelaskan bagaimana mukadimah Al-Qur'an. Baik. Jamaah rahimakumullah, Al-Qur'an yang diturunkan Allah tidak bisa dipisahkan dengan Ramadan. Kan itu Bapak Ibu. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Nah, itu tarian siang. Kenapa? Karena lehernya kering. Kalau malam baru lehernya basah. Nah, karena beda bunyi yang kering sama yang basah. Sama enggak, Pak? Beda. Beda. Bapak ini tahu kali bedakan yang kering sama yang basah. Udah. Kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya. Di dalamnya. Kan Bapak Ibu, fihi. Di dalam bulan Ramadan itu, unzila fihil Qur'an, diturunkan Al-Qur'an. Jadi, apa yang harus nantiasa kita lihat bahwa Al-Qur'an tidak bisa dipisahkan dengan bulan suci Ramadan. Ini seharusnya apa? Menjadikan kita bahwa di Ramadan ini untuk menjadikan Al-Qur'an itu berada di dalam diri kita. Makanya jamaah rahimakumullah, dalam riwayat disebutkan Nabi Muhammad Rasul sendiri, apa yang dia lakukan pada setiap bulan Ramadan? Dia datangi malaikat Jibril. Apa yang dia lakukan? Dia tasmikan, dia periksakan bacaan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril. Yang kita bayangkan, Rasul sendiri masih berpikir memeriksakan bacaannya kepada malaikat Jibril. Lalu kita, Pak, masihkah berpikir memeriksakan bacaan kita? Nah, ini pertanyaannya satu. Kita belajar dari Rasul, kita mengatakan beriman pada Al-Qur'an, tapi apa yang terjadi tengah-tengah kehidupan kita? Terkadang bagaimana petunjuk keimanan kepada Al-Qur'an itu ternyata tidak menjadi konsep yang terbentuk dalam kehidupan kita. Inilah persoalannya. Jadi mudah-mudahan waktu yang tersisa inilah, ada berapa lagi? Ada 8 ya, masih banyak lah. 8 kalau 1 juz 1 hari mesti bisalah 1 juz, ya kan? Kalau bisa khotam 30 juz, ya kan? Tapi tidak bisa ada yang tertinggal dari kehidupan kita, dan tidak ada yang boleh terlambat. Hanya saja bagaimana kita untuk selalu melihat bahwa pentingnya Ramadan ini dengan Al-Qur'an. Jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat keutamaan membaca Al-Qur'an itu dari mulai di dunia sampai di akhirat, itu tak putus. Di dunia, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazina yatluna kitaballahi wa aqamussalah. Allah Allah, bilang Bapak Ibu juga lah. Biar tahu masih ada yang bangun lagi. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan
tabur. Alhamdulillah kan pinomat itu dah tak dikasih minuman awak siang ni. Biasa kalau ceramah paling tidak dua gelas ya kan Pak. Pinomatlah Allah Allah. Ini di dunia kata Allah, sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah Al-Quranul Karim dan dia mendirikan salat dan dia menafkahkan daripada rezeki yang Allah berikan kepadanya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, kata Allah bahwa dia itu sedang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah putus-putusnya. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang yang berharap bahwa perniagaan kehidupan ini yang dia bangun dengan Allah tidak ada putus-putusnya, tak berhenti. Maka orang yang selalu konsisten dengan Al-Quran, insya Allah rezekinya pun tak berhenti juga, ya kan Bapak Ibu. Tak ada orang yang susah dengan Al-Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu. Saya dari kampung saya Pak, dari Pematang sana, Sungai Baru, Tanjung Bali Asahan, ya kan, datang ke Medan ini tak ada yang saya bawa. Ayah saya pun di kampung, kebunnya tak ada, hartanya tak ada, datang sendiri. Berangkat awak ke Medan, mak awak menangis. Bisanya kau sekolah nanti nak, bisanya kau kuliah nanti nak, menangis dia. Pernah terbentur uang kuliah saya. Waktu pulang saya ke kampung, datanglah mak saya menarikkan rantainya. Kau bawa leni, menangis saya bawanya untuk bayar uang kuliah. Tapi alhamdulillah, udah berezeki kok ganti, kan itu. Artinya semua kita ini orang yang penuh dengan kesulitan, tapi dengan Al-Quran alhamdulillah. Sudah sampai saya ke Iran Pak, 13 hari saya di Iran. Melanglang buana juga saya. Sebetulnya saya ke Iran itu membawa qori sumud namanya Ja'far Hasibuan sebagai peserta. Datang panitia Iran tu, karena awak yang membawa berarti yang patennya ini katanya. Sedangkan yang dibawa pun paten, apalagi yang membawa katanya. Tanyanya saya, "Huwa tilmizuk, dia muridmu?" Bilang aja lah, "Na'am, na'am," ku bilang. Bilangnya lah, "Anta tahkim," gitu. "Anta hakim satu." "Mak, segarlah ku ah suruhnya hakim di sana." Padahal awalnya membawanya, tiba-tiba ditunjuk jadi hakim. Wah, kan tak terduga juga itu Bapak Ibu. Iya kan? Yarjuna tijaratan lan tabur, sesuatu yang tak terduga, banyak yang tak terduga dalam kehidupan kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak yang tak terduga dalam dirinya. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu selalu berada dalam diri Rasulullah dan Al-Qur'an itu selalu pada bacaan terindah Rasulullah. Bahkan Rasul yang menyuruh kita supaya membaca Al-Quran itu dengan bacaan yang indah, Zainul Quran Bi Aswatikum, bacalah Al-Quran dengan seindah-indah suaramu. Makalah Al-Quran itu menjadi satu bacaan yang sesungguhnya tentu menjadi bacaan yang terjaga. Bukan Al-Quran ini bacaan yang tak terjaga Bapak Ibu, tapi Al-Quran ini harus menjadi bacaan yang terjaga. Kalau kita tengok-tengok Al-Quran ini memang luar biasa lah. Tak usahkan untuk memahaminya, membacanya sudah butuh ilmu yang luas. Kalau memahaminya tafsir, wah luar biasa lagi lah. Berapa ilmu yang harus kita gunakan untuk tafsir itu, ya, balaghahnya, mantiknya, semuanya lah. Ini membaca saja harus kita baca dengan ilmu. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu harus dilakukan dengan paling tidak lima hal. Yang pertama dengan makharijul hurufnya, satu. Apa itu? Dari mana keluar huruf-huruf yang 28 itu? Yang kedua ada sifatul hurufnya lagi. Kita pahami lagi bagaimana huruf itu dikeluarkan. Memang orang keluar sama-sama dari pintu depan tuh Pak, tapi keluarnya beda-beda. Ada ibu itu keluar tenang aja keluarnya, ada ibu itu keluar agak lasak pula disenggolinya daun-daun pintu tuh, ya kan. Begitu juga huruf itu. Ada huruf itu yang tenang keluarnya, ada huruf itu yang punya
karakter-karakter lain, itulah sifatul huruf. Setelah huruf yang 28 itu bertemu dengan huruf yang lain menjadi satu kalimat, pertemuan huruf itu menjadi hukum. Ada izhar, ada ikhfa, ada iklab. Udah. Kemudian ketika huruf itu menjadi huruf mat, apakah dia bertemu hamzah ataupun pada akhir kalimat, timbul lagi hukum, namanya hukum mat wal qasar, panjang dan pendeknya bacaan, berapa harkat. Subhanallah. Tak hanya itu, maka dalam membaca Al-Quran juga tidak boleh suka-suka hati, macam orang wirid Yasin tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malik. Ini haram namanya ini. Kenapa? Karena membaca Al-Quran berhentinya pun diatur, Pak. Sedangkan di jalan pun awak berhentinya diatur. Ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Di jalan membaca Al-Quran diatur juga. Boleh berhenti dalam membaca hanya dalam dua keadaan. Itulah dia membaca Al-Quran. Yang pertama, suara berhenti, napas tidak. Suara berhenti, napas tidak. Contoh, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Itu apa namanya, Pak? Berhenti suara, napas tidak. Apa namanya? Sabtah. Itulah berhenti pertama. Ada beberapa tempat dalam Al-Quran. Salah satunya surah ya, surah Yasin. Mimmarqadina haza. Itu yang berhenti cuma suara. Jangan ikut-ikutan nafas. Jangan pula mimmarqadina. Tarik nafasnya. Itu tak boleh, itu haram juga. Yang berhenti hanya suara, tetapi nafas bertahan, itulah saktah. Satu. Yang kedua, berhenti suara, berhenti juga nafas. Apakah dilanjutkan atau diambil ibtida, memulai dari belakang kalimat lagi. Inilah yang disebut dengan berwaqaf. Berhenti suara dan nafas tidak itu saktah. Berhenti suara dengan nafas itu namanya waqaf. Dua itu aja. Jadi bukan suka-suka hati, ya kan? Kalau nafas awak pendek, ya udah semampu aja lah. Kalau nafas pendek, ya cukuplah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya udah cukup. Jangan pula udah nafas pendek, sok-sokan panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunil lahus samadulam. Ah, ini pula suka-suka hatinya baca Quran, ya kan? Itulah membaca Al-Quran. Berhenti saja pun diatur. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Membacanya bukan menurut selera kita, tapi membacanya menurut kemauan Allah. Apa kemauan Allah? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu setartil-tartilnya. Saya menyampaikan aja sama Pak Warek 2, sama Pak Warek 3. Kemarin seminggu Ramadan kami diundang STAIS yang Tanjung Pura, Pak Rektor. Al-Ijtimaiyah apa namanya? STAIS Al-Ijtimaiyah Tanjung Pura itu banyak juga mahasiswanya. Jadi kebijakan rektor itu dikumpulkanlah dosen-dosen agama Islam, guru-guru aliyah, guru-guru sanawiyah itu di apa namanya? Di bimtek lah, bimbing tahsin Al-Qur'annya, dan dinilai siapa yang layak buat layak, yang tak layak buat tak layak. Pucat juga aku tengok dosen-dosen tua, guru-gurunya. Kurasa cocok juga dicoba dua ini enggak? Iya, kadang-kadang bapak ibu guru-guru agama, guru-guru aliyah, guru-guru sanawiyah, mohon maaf,
Artinya kan masih perlu untuk pendalaman itu, supaya ketika dia mengajar dibacakannya Al-Quran. Na'udzubillahi min zalik. Kalau sempat seorang dosen agama, guru aliyah, guru sanawiyah, dibacakannya Al-Quran itu kepada mahasiswanya, kepada muridnya, yang bacaan itu sangat jauh dari bacaan yang dikehendaki. Kan ini yang kita khawatirkan. Akhirnya yang rusak itu citra siapa? Citra umat Islam juga, citra pendidikan Islam juga. Saya pernah pak di Malaysia, MTK Internasional. Kami ke sana rombongan lah, korek-korek sumut. Seminggu di sana, nginaplah di daerah Coket, di dekat Masjid Agung. Jadi kami sholat berjamaahnya ke Masjid Agung. Subuh, maghrib, saya tengoklah di Masjid Agung Coket itu, pengajiannya tak ada putusnya, dari Senin sampai Ahad. Ada, tapi yang saya menarik bagi saya, Senin tafsir, Selasa tauhid, Rabu hadis, Kamis tasawuf, Sabtu tahsin Al-Quran. Subhanallah, dimasukkan orang itu berarti tahsin Al-Quran itu ke judul pengajian. Awak di Medan bukan tanggung, kalau cerita fikih macam ibadah nyele yang benar, ibadah orang salah semua, ya kan bang? Cerita tauhid macam dia yang sudah masuk surga, yang lain kafir semua. Begitu membaca Al-Quran pasal lima peyak, la ilaha illallah. Maunya sudah begitu patennya dia mengatakan ibadahnya yang bagus tuh, tauhidnya yang bagus, baca Al-Quran jangan rusaklah kan itu. Kenapa? Karena salah satu ciri orang yang diakui keagamaannya, ya sudah pastilah baca Al-Qurannya harus bagus dulu. Kan seperti itu. Maka ini agaknya menjadi sebuah pemikiran saja Pak Warik. Begitu pentingnya kepada Al-Quran. Yang pertama, apa keutamaan pembaca Al-Quran? Subhanallah. Ada salah satu hadis lagi, kata Rasul, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Siapa yang berkumpul di suatu rumah daripada rumah-rumah Allah, kata Rasul, yatluna kitab Allah, mereka baca kitab Allah Al-Quran, wa yatadarusunahu bainahum, mereka lakukan pula bertadarus membacanya. Inilah tadarus Quran malam Ramadan itu. Mudah-mudahan tadarus sekarang ini makin bagus, ada kemajuan tapi tak ada perkembangan, iya kan? Ya, kalau dulu-dulu tadarus di masjid tuh 7 kumpulan, 8 kumpulan, anak-anak dulu di kampung. La ilaha illallah patennya. Kenapa? Karena malam tak ada kegiatan lain. Handphone tak ada, TV pun menumpang ke rumah orang baru bisa menonton. Kalau sekarang macam mana tadarus lagi? Tadarus handphone lah masing-masing. Baca WA, baca FB, la ilaha illallah. Inilah yang menjauhkan dari Al-Quran. Sehingga yang tadarus pun itu-itu juga lah. Makanya taqabbalallahu minkumnya pun begitu-gitu aja, tak berubah-ubah. Taqabbalallahu minkum, minna minkum taqabbal karim. Orang dia aja pula, tak ada yang menegur, tak ada yang menyalahkan, ya kan? Dia aja tadarus itu. Nah, Bapak Ibu, ya kata Rasul, kemudian mereka bertadarus. Apa yang diberikan kepada illa nuzilat alaihi musakinah, melainkan diturunkan Allah ketenangan pada mereka, wa ghasiyat humur rahmah, Allah curahkan rahmat, wa haffat humul malaikah, malaikat menjaga mereka, wa zakarhumullahu fiman indah, dan Allah menyebut mereka kepada hamba-hambanya yang lain. Subhanallah, begitu hebatnya dikasih Allah keutamaan membaca Al-Quran itu, keutamaan bertadarus Al-Quran itu. Kalau sudah malaikat mendampingi awak, siapa yang lebih hebat lagi pak? Iya kan? Kadang-kadang sedangkan Satgas BKPRMI pun mendampingi awak, bukan tanggung semangatnya. Satpam UMN aja pun mendampingi Pak Warek, udah semangatnya bukan tanggung, baru Satpam UMN. Ini malaikat tentara Allah, itulah yang mengawal kita berkumpul dalam membaca Al-Quran itu. Berwibawa tidak itu? Yang mengawalnya malaikat. Coba bayangkan malaikat itu siapa? Malaikat itu yang tak pernah buat dosa. Malaikat itu yang tak pernah ingkar dengan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Itulah malaikat. Subhanallah. Dan itulah
keutamaan mereka-mereka yang membaca Al-Quran. Allah berikan bedakan kualitas bacaan Al-Quran itu. Maka kata Rasul, mahirul Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka disertakan dalam bacaannya itu malaikat-malaikat yang mulia. Jadi orang yang mahir bacaan Al-Qurannya, bagus tajwidnya, indah bacaannya, dalam bacaan itu Allah sertakan malaikat-malaikat mulianya. Lalu bagaimana orang yang tidak bagus membacanya, maksudnya belum mahir membacanya, dan itulah yang ada pada dia, kata Rasul, dan orang-orang yang masih terbata-bata, wahuwa yatata'ta, kata Rasul, terbata-bata, falahu ajran, masih diberikan baginya dua pahala. Jangan pula bapak ibu takut, aku tak mahir, tak usah baca Quran, kata bapak ibu pula, yang mahir-mahir ajalah, yang tak mahir pun tetap dapat pahala, kata Rasul, dua pahala. Yang penting bagaimana kita tunjukkan sikap kemauan kita terhadap Al-Quranul Karim. Di dunia, sungguh Allah dan Rasulnya telah jelaskan bagaimana keutamaan-keutamaan yang begitu besar dan luar biasa terhadap orang-orang yang membaca Al-Quran. Kemudian keutamaan apa lagi yang diberikan kepada orang yang membaca Al-Quran? Subhanallah. Keutamaan tidak saja kepada dirinya, tapi kepada orang-orang yang terdekat dengannya. Karena orang yang membaca Al-Quran, pahala itu tidak hanya pada dirinya, tapi memberikan pahala kepada orang-orang terdekatnya. Rasul juga dalam riwayatnya menyampaikan bahwa seorang anak yang membaca Al-Quran dengan baik, yang hafal Al-Quran, yang dia berkeinginan untuk mengamalkan Al-Quran itu, kata Rasul, di hari kiamat nanti diberikan kepada kedua orang tuanya mahkota, yang mahkotanya itu melebihi sinar matahari dunia. Perempuan yang santer pernah mendapat mahkota di dunia ni, Bu. Saya tengok-tengok baru si Siti Nurhalijah, ya kan? Nah, itu pun kan yang melamar dia datuk. Orang kaya di Malaysia, dapat mahkota lah dia. Awak dilamar suami awak, bendo pun payah ngasihnya, ya kan, Bu? Usahakan mahkota, bendo pun payah. Bendo awak yang sudah setengah tahun, yang sudah berkarat jugalah dipakai-pakai. Ya kan, begitu dipakai bendo tu, ya kan, hilang wangi rambut ibu itu dibuat bendo tu. Itu wanita yang pernah dapat mahkota, Siti Nurhalizah, tapi yang melamar dia seorang datuk yang kaya raya, ya kan? Ini dengan membaca Al-Quran diberikan mahkota kepada kedua orang tua kita. Subhanallah, inilah pemberian terindah. Jadi bapak ibu, berarti kalau kita sayang sama orang tua kita, sayang sama orang tua kita, baca saja Al-Quran dengan sungguh, ya Allah, kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita. Apa yang mau kita kasih lagi, khususnya di Ramadan ini mereka menadah tantangan untuk kita. Tentunya uang kita tak bisa kita kasih lagi. Baca Al-Quran, hadiahkan kepada mereka. Bukankah ini hadiah-hadiah yang sangat istimewa? Malah ada saya beli Al-Quran, Al-Quran kecil, di kulitnya itu saya baca juga hadis yang mengatakan seorang anak yang hafal Al-Quran, maka ini akan menyelamatkan dia dari neraka. Itu di hadis itu. Seorang anak yang hafal Quran menyelamatkan dia dari neraka, dan bahkan dia menolong 10 orang keluarganya menuju surga. Padahal yang 10 itu sudah ditetapkan sebagai penghuni neraka. Subhanallah. Menolong orang pun bisa. Bahkan menolong banyak orang. Ketika saya baca Al-Quran misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bapak Ibu, saya baca ini, apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Kata Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, diam kamu, simak, dengarkan, renungkan, rasakan, la'allakum turhamun, pasti kamu dapat rahmat. Saya baca tadi, Bapak Ibu dengarkan, tenang, rasakan, dapat rahmat kita semua. Subhanallah. Kalau begitu, keuntungan Al-Quran bukan hanya pada si pembacanya, maka Al-Quran juga keuntungannya pada si pendengar-pendengar Al-Quran itu. Subhanallah. Apalagi kurangnya Al-Quran. Tinggi. Tapi kenapa jauh dari orang yang beriman? Kenapa tak didekatkan? Kenapa sulit mendekatkannya? Inilah yang harus senantiasa menjadi renungan kita. Yang pertama, bahwa keutamaan yang membaca Al-Quran diberikan perniagaan yang tidak putus. Yang kedua, kepada si pembaca Al-Quran tidak saja mendatangkan nilai baginya, tapi orang yang terdekatnya, bahkan orang-orang yang mendengarkannya juga mendapatkan fadilah, kemuliaan dari Al-Quran itu. Yang ketiga, yang terakhir, di akhirat Al-Quran itu juga tidak saja akan menjadi nilai di dunia, tapi di akhirat juga pasti. Kata Rasul, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Kata Rasul, baca kamulah Al-Quran itu, karena Al-Quran itu nanti yang datang, ya'ti yawmal qiyamah. Nanti Al-Quran itu di hari kiamat datang mendatangi sahabat-sahabatnya. Dia cari sahabat-sahabatnya. Mana sahabat-sahabatku di dunia yang tak pernah meninggalkan Al-Quran? Dia cari sahabatnya. Dia katakan kepada Allah, ya Rab, dia adalah orang yang senantiasa menggunakan waktunya kepadaku, khususnya di malam-malam Ramadan. Dia jaga matanya untuk membacaku, ya Rab. Fasyafi'ni, aku berikan syafaat kepadanya. Subhanallah. Al-Quran lah yang datang kepada kita. Kalaupun hari ini Al-Quran itu pun bukannya payah kali. Kutengok di masjid beletaan, disiapkan BKM Al-Quran itu. Ya kan? Di sini banyak juga Pak Al-Quran? Ada juga ya. Karena UMN ini pun banyak yang hafiz ya kan Pak? Tak pala siapkan kali. Di masjid-masjid kan banyak Bapak Ibu Al-Quran. Tapi Al-Quran kadang cantik-cantik, bertahan cantiknya. Kenapa? Jarang pula dibuka. Bertahanlah cantiknya. Iya kan? Nanti kalau sudah meninggal, barulah dikumpulkan. Dicarilah yang mudah koyak-koyak. Udah dimakan rayap pun masuk. Iya. Padahal kalau sempat bercakap ayah awak ya kan, kenapa lah kalian kumpulkan Quran tu, banyak lipos di situ, kata itu pula lah kalian taruh di kepala aku, kata takut lah. Kalau sudah mati barulah kita cari Al-Quran, lagi hidup kadang-kadang lupa kepada Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, inilah keutamaan Al-Quran. Yakinnya kita bahwa Al-Quran ini diturunkan Allah untuk segalanya. Coba bayangkan Bapak Ibu, Al-Quran diturunkan sebagai hudan petunjuk, Al-Quran diturunkan sebagai syifa obat, Al-Quran diturunkan sebagai rahmat, Al-Quran sebagai furqan pembeda, Al-Quran sebagai azzikr peringatan. Pokoknya semuanya lah, Al-Quran ini diturunkan untuk semuanya bagi kita, penolong-penolong keadaan, persoalan, pemikiran. Maka selalu disuruh Allah, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berfikir? Untuk apa? Memikirkan ayat-ayat Allah itu untuk menjadi sesuatu yang membangun kehidupan kita. Selamatnya diri kita karena Al-Quran bersama kita. Selamatnya negeri kita
karena Al-Quran di negeri itu, selamatnya institusi kita karena Al-Quran di institusi itu. Jika UMN ini juga Al-Quran sudah tak dipedulikan lagi, maka UMN ini pun bukan tidak akan binasa. Walaupun UMN alhamdulillah menjadi perguruan Al-Wasliyah yang paling eksis, yang paling jempol. Mudah-mudahan dengan Al-Quran menjadikan cahaya UMN ini akan semakin tinggi dan bersinar. Ini saja, mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Bapak Ibu, di mana kelemahan dan kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu mohonlah diberikan kemaafan. Kalaupun ada jarum yang patah, tak usah lagi ditanya siapa yang matahkan. Kalaupun ada kata-kata saya yang salah, tak usah lagi nanti dibahas-bahas di tengah jalan ya, lama pulang ke rumah ya. Kalaupun ada jarum yang patah, jangan lagi disimpan di atas kasur. Kalaupun ada kata-kata saya yang salah, jangan lagi diingat-ingat nanti waktu makan sahur, lama siap makan sahurnya. Kalau ada jarum yang patah, tolong jangan patahkan jarum yang lain. Kalau kita sadar masih punya salah, tolong tak usah heboh kali mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau ada jarum yang patah, jangan disulam si kain satin. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maafkan lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, usah patahkan lagi, udah banyak kali. Demikian saja, wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. تقبل الله